Oke, Min. Kenapa sih lu, Min? Ya udah cepetan deh tes kesehatan deh. Dari tadi gue dicuekin melulu. Ya, ila namanya ada sedan sport ya angkot gue taruh dulu lah. Gimana lo? Kita akan cek medis dulu karena kan dia akan menjadi gabungan dari tim kita. Ya. Oke, Sabrina, kita akan cek dulu ya. Tulis namanya Sabrina Dressler. Dia punya kakak. Ini Sabrina Dressler, kakaknya dress code. Buat kondangan, buat ulang tahun tuh ya. Lu gak tahu ini adiknya Kelsey Dressler, pemain FTV. Bener kan? Bener. Kok lu tahu banget sih? Ya gua tahu semua tentang dia. Gua kan kalau suka sama cewek gua cari tahu. Wah, lu keren banget. Jadi Kelsey. Samantha. Sabrina. Ada satu lagi. Tahu itu, Din. Bener kan? Ada satu lagi. Satu lagi siapa? Wawan. Kimberly. Kok Wawan? Dari Wesley, Sabrina, masa Wawan terakhir? Cewek juga? Kimberly ya, cewek. Kimberly? Juga. Yes. Oh, Kimberly Dressler. Gila, lu tahu semua ya, Den? Gue mau nanya dong. Kenapa? Adik ketiganya Teh Santi siapa sih, Den? Adik ketiganya Teh Santi itu namanya... Satu. Curang banget lu. Dua. Ona, panggilannya Ona. Lu tetep pikir dulu, kita bilang. Adiknya lagi ada Dikri. Oh, Dikri. Jadi dia empat bersaudara. Yaudah aku cek dulu ya. Coba cek tensinya. Dia jago banget main bolanya. Dia masuk ke timnas wanita. Keren. Kamu tim kamu masuk ke Persija Putri kan? Iya. Aku tahu tentang kamu kan? 26 Desember kan kamu lahir? Iya. Tahu banget lu. Kok jantung kamu disini deg-degan? Kamu grogi ya ketemu aku ya? Masuk Pak Deni. Min. Iya yeah, Den. Darahnya normal. Cuman wajahnya aja kecantikannya gak normal. Kecantikan kamu tuh kalau naik mobil pasti ditilang sama polisi. Kenapa gitu? Kecantikan kamu melampaui batas normal. Oh ya. Udah nih. Udah. Tekanan darahnya ya? R. Error. Ini tulisannya. Bukan. Aduh gue gak ngerti lagi. Udah dia pokoknya bagus normal semuanya lah. Ini normal ya? Ya. Udah, kamu tuh Sabrina kamu sempet cedera waktu itu ya? Iya. 8 bulan kan kamu cedera? Iya. Tahu banget sih dia. Tahu semua. Kamu kaget kan aku tahu semua tentang kaget. Kamu. Serem sih. Iya, kamu 8 bulan tuh awalnya kenapa bisa sampai cedera gitu? Gara-gara aku paksa kena body contact. Dan harusnya aku rest, tapi aku paksa mulu. Oke. Main game mulu, terus jadi patella gerak. Oh, patah. Oh, cedera. Enggak patah, patellanya itu... Patella? Dislokasi gitu. Oh, dislok. Itu apa dislok? Jadi dislok itu keluar dari tempatnya, misalnya harusnya di sini. Tulangnya nih? Iya. Jadi dia lepas masuk sini. Caranya gampang, tinggalin aja tarik, pindahin sini lagi.